ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد مسلمين dan مسلمات رحمكم الله sambung muka surat 72 perkara yang ketiga. Kita masih membahaskan pengajaran-pengajaran daripada perbualan Abu Bakr radhiyallahu anhu dengan Rafi' bin Amr ketika selesai peperangan Dzatus Salasil, di mana hasil daripada dialog itu para ulama terutamanya pengarang kitab Dr. Ali Muhammad Ash-Shallabi telah menukilkan beberapa pengajaran hasil perbualan antara Abu Bakr dan Rafi' bin Amr yang akhirnya Rafi' menerima Islam. Dan kita dah bahas dua daripada, di mana yang pertama telah kita bahas pentingnya solat yang Abu Bakr ajar kepada. Yang kedua kita bahas iaitulah jangan meminta kekuasaan, jangan minta untuk menjadi pemimpin kerana hisabnya terlalu lama di negeri akhir. Dan malam ni kita sambung perkara yang ketiga. Sesungguhnya Allah melarang berbuat zalim terhadap dirinya dan juga melarang hamba-hambanya saling berbuat zalim antara satu sama yang lain kerana kezaliman itu
adalah kegelapan pada hari kiamat. Pertama, pada awal perkara ketiga disebut tentang suatu sifat yang tidak duduk pada Allah. Sifat ini Allah haramkan ke atas dirinya. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, inni zalamtu nafsi, inni haramtu zalamtu nafsi. Sesungguhnya kata Allah, aku telah mengharamkan kezaliman atas diri aku sendiri. Sifat zalim itu tak ada kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zalim pada makhluk itu bukan sifat Allah. Sebab itu kita mesti memandang apa yang ditentukan oleh Allah dengan penuh hikmah. Bukannya zalim terhadap makhluk-makhluknya. Sebab zalim itu haram. Tak ada bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti adanya sifat rahim, rahman. Zalim tak ada. Allah haramkan. Yang kedua, Allah pengarang kitab beritahu bahawa Allah melarang pula kita melakukan kezaliman sesama kita. Tuan-tuan muslimin muslimat, kalaulah kita membedah Al-Quran, kita mendapati zalim ini berlaku dalam banyak bentuk. Ada kezaliman yang berlaku atas salah diri sendiri. Ada kezaliman yang berlaku kerana tidak berhukum dengan hukum Allah. Ada kezaliman yang berlaku dalam keadaan menganiaya orang lain. Saya bawa ayat dan contoh. Kezaliman yang berlaku disebabkan perbuatan diri sendiri. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara lah innahu huwal ghafurur rahim. Ayat nombor 16 Suratul Qasas. Ketika Nabi Musa alaihi salam, bagi dia, dia dah buat satu kezaliman. Apabila dia secara tidak sengaja, hadha min aduwihi wa hadha min ashihi min ashiyati. Ketika dua orang bertumbuk, seorang daripada min aduwihi, seorang daripada musuh dia, iaitulah daripada keturunan ataupun pekerja istana orang kuat Fir'aun,
bergaduh dengan seorang lelaki. Min syi'atihi. Lelaki ini Bani Israel. Kaum dia lah. Lalu Nabi Musa cuba meleraikan pergaduhan. Itulah mengikut riwayat, dia tolaklah mamat hak geng Fir'aun ni. Lepas tu dia jentik-jentik lah kot, hidung ke apa, tarik telinga. Mampus kawan, mati. Dia tertumbuk. Faqadha alaihi. Lalu Musa tertumbuk si mamat ni. Mati. Itu yang kata kuat tak kuat Nabi Musa. Belum dia hayun pusing macam gusti lagi. Baru dia lerai ya. Saya ingat kalau dia buat macam hak organ, mampus kawan tu. Dia lerai ya, dia tolak gitu ya. Tah macam tertampar sikit. Mati geng Fir'aun. Bukan dia sengaja. Atas perbuatan itulah. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah. Ayat 16 Al-Qasas. Dia kata, ya Allah, aku telah menzalimi diri aku sendiri. Faghfirli, ampunlah aku. Faghfaralah, ampun aku. Dua kali dia minta. Innahu huwal ghafurur rahim. Kerana sesungguhnya engkau Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ni jenis zalim nombor satu. Tak sempat-sempat ingatlah saya sebut satu dua. Juga dalam Al-A'raf ayat 23. Ini tahulah. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini tahulah doa Nabi Adam dan Hawa alaihimassalam yang bagi mereka, mereka telah menzalimi diri mereka sendiri kerana telah melanggar perintah Allah. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh-dhalimin. Dalam Al-Baqarah, perintah larangan jangan hampir kepada satu pohon. Yang tu dalam Al-Baqarah. Godaan syaitan, mulkillah yabla. Kenapa Allah tak bagi engkau makan, wahai Adam, kata syaitan? Sebab kalau engkau makan buah ni, nanti engkau jadi muda selama-lamanya. Itu yang dia hasut. Dia kata Allah tak nak hak tua. Hang makan hak ni, mulkillah yabla, hang kekal muda tak tua-tua. Hamka kata dalam tafsir, tu Adam duduk dalam syurga, mana ada pengalaman hidup, mana ada nak pening-pening kepala. Tak ada. Duduk dalam syurga, semua provided. Ingat je sampai, ingat nak makan je sampai. So kata Hamka, Nabi Adam dan Hawa tak ada pengalaman hidup. So bila syaitan datang, cepat terpengaruh. Allah tak bagi makan sebab mereka tak mau hampa berdua ni jadi muda. Cuma hampa makan tengok, muda lah. Ha, tu Adam dengar muda, makan lalu macam kita. Perangai itu ada kat kita. Umur 80 dah, duk rasa 18 lagi. Umur 80 dah,
budak-budak 7-Eleven panggil pak cik marah. Pak cik tak apa lagi, panggil Tok Wan tu marah. Hai dah 80 nak panggil apa? Tok Wan lah. 80 lah. Akan nak panggil abang kiamat dunia. Oh tarik muka. Oh panggil pak cik boleh gagah ni, panggil Tok Wan leceh betul. Cancel, tak jadi beli. Perangai kita lagu tu. Umur 80 kan. Cuba puji tengok. Hamboi Tok Wan. Pakai baju. Kan kenuri lah musim kenuri. Pakai baju petak-petak. Ada seorang pakai baju petak umur 63. Saya tegur dia. Hamboi Pak Long pakai baju petak kemas muda. Dandan segah lalu. Dia lagu tu. Untuk abad muda senyum tarik telinga elok. Senyum pas telinga. Tu perangai kita. Tu Adam kenalah. Mulkillah yabla. Hak tu dalam surah Taha. Bukan kata rapat. Makan terus. Fa'akala minna fabadat lahuma sawatuhuma. Watafakha yakhsifani min warakil jannah. Adam dan Hawa memakannya, lalu terlucutlah pakaian mereka. Tanggai pakaian. Oh, tanggal pakaian. Nabi Adam tanggal pakaian, tertanggal sendiri. Itu yang Allah kata, watafakha yakhsifani min warakil jannah. Lalu berlarilah kedua-duanya menutup tubuh mereka dengan waraqil jannah, waraq daun-daun syurga. Ha, pi cari pokok tak mana, tarik tutup bahagian tubuh. Tu dalam Quran tu, dalam surah Taha. Akhirnya turun ke bumi. Tu yang doa, Rabbana zalamna anfusan wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita doa tu kan lepas solat. Buat zalim. Cuma saya selalu sebut satu perkara yang kita mesti faham, bahawa sesungguhnya pelanggaran perintah Allah itu mempunyai hikmah. Yang tu kena bear in mind. Jangan pituduh kata celupa pula kat tu Adam dengan Hawa alaihimassalam. Sebab kalau itu tak berlaku, saya tak ada, tuan-tuan tak ada. Nampak tak? Hikmah. Pelanggaran itu ada hikmah. Kena faham. Ha, tu dia. Kalau Nabi Adam dan Hawa tak turun ke bumi, habis. Tak ada lah pilihan raya Padang Serai. Tak ada. Tak ada, tak ada. Tak ada siapa nak pi mengundi. Tak ada pukulan maut 14-1. Tak ada. Tak ada. Ha, tak ada, tuan-tuan. Sebab tak ada tu Adam duduk atas dengan Hawa. Apa yang ada ya? Peti undi apa pun tak ada. Tuan-tuan, muslimin muslimat, pelanggaran hukum penuh hikmah. Itu juga zalim. Iaitu menzalimi diri sendiri. Tadi Nabi Musa tak sengaja buat salah. Tak ada siapa setan mana hasut. Dia nak lerai aja. Tapi pasal dia kuat, faqadu'ai. Dia tertolak, tak macam tertinju ke apa, bergaduh. Kena-kena mati mamat tu. Itu yang dia lari. Pergi ke Jordan. Tu panjanglah cerita. Baca suratul Qasas. Di mana suratul Qasas adalah surah yang paling detail cerita tentang Nabi Musa, perkahwinannya dengan Safurah, anak Nabi Syuaib, dan kembali semula ke Mesir untuk bertembung dengan Fir'aun. Paling detail suratul Qasas. Mas kahwin dia berapa, semua siap dalam suratul Qasas. Itu yang nombor dua. Nombor tiga.
Dalam mana saya ingatlah. Kezaliman kerana naik orang. Buat nyayu pada orang, kalau boleh saya ambil orang dekat dengan kita lah. Isteri. Tuan pergi sembang kawan-kawan pejabat agama, berapa banyak kes. Kes suami zalim terhadap isteri. Baik, saya nak ambil ayat mana? Buat contohlah mudah-mudah. 231 Al-Baqarah. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. Itu zalim. Cerita apa? Kita ambil among ourselves lah, yang berlaku di kalangan kita. Senang. Cerita suami menceraikan isteri dia. Talak raja'i. Tolak roja'i, tolak satu, tolak dua. Hak boleh rojok. Boleh rojok dalam iddah. Tolak satu, tolak dua dalam iddah. Thalathata quru, tiga kali suci. Dalam iddah. Diceraikan. Yakni setelah disetubuhi dia, berlaku perceraian, maka tiga kali suci, cerai hiduplah. So nak rojok, boleh rojok dalam iddah. Tidak perlu akad nikah yang baru. Habis iddah, tak boleh rojok dah, kena kahwin lain. Boleh bersama, tapi akad nikah lain. Itu tolak rojai. Rojok balik, tapi akad nikah lain. Dalam iddah, rojok tak payah akad nikah. Habis iddah, hang rojok balik, akad nikah baru. Islam bagi, Allah bagi. Jaga ba'in kubra. Tolak ba'in kubra, tolong jaga. Hak ni tolak tiga. Dia belasah kawan tu, tolak tiga, habis. Maka bila tolak tiga, tuan-tuan baca 230 Al-Baqarah. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrah. Ha, berat. Tolak ba'in kubra, orang Melayu kata Cina buta. Ha, mampu. Itu ayat 230 Al-Baqarah. Itu bukan ayat Cina buta weh. Melayu lah Cina buta. Anda tolak tiga kat dia. Fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrah. Maka tidak halal perempuan itu bagi kamu lagi sehinggalah dia kahwin lain. Bini awak, bekas bini itu kahwin lain. Ni tolak tiga, ba'in kubra. Cina buta kata Melayu. Ha, dia kahwin lain. Dia bercampur dengan laki baru dia. Ha, tunggu laki baru tu ceraikan dia. Laki baru tu cerai dia, habis iddah, baru hang boleh pi jumpa dia balik. Oh, boleh rojok balik. Oh, jangan cari pasal. Ha, Melayu dia Cina buta, kepala otak Cina buta apa? Tak ada main istilah ya. Cina buta, awak tak abang Hindu buta. Awak tak abang Hindu buta tu yang aku heran tu. Cina buta, Cina buta, Hindu kan ada. Awak lah Hindu buta. Tak, Cina buta tu tak mana mai tak tahu. Ha, 229 yang tu, 230 Al-Baqarah. Baik, cerita zalim ni 231 tu.
Wa idza talaqtumun nisaa fa balaghna ajalahun. Dan apabila kamu menceraikan istri kamu, maka fa balaghna ajalahun, apabila hampir nak habis iddahnya. Tengok ya, zalim tu tahu mana. Hampir nak habis iddah. Maka Allah kata, fa amsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf. Sama ada hang rojok balik, pegang dia balik, yakni hang rojok dia balik dalam masa iddah, anteringin hang rojok balik, tak payah akad nikah. Atau sarrih, hang lepaskan dia dengan cara baik. Hang tak mau rojok dah, okey, habis dah, selesai, tak payah rojok dah, hang tak mau rojok dia, baik. Betul, Allah kata, wala tumsikuhunna dhiraran lita'tadu wa man yaf'al dhalika faqad zalama nafsah. Itu dia zalim. Allah kata, hang jangan rojok dia, hang jangan kembali pada dia. Dhirar, hang nak buat jahat ke dia, hang nak naya dia, ha memang tak sayang kat dia, tapi ha nak seksa dia. Bentuk macam mana? Dia rojok balik. Kawan ni duk ingat member ni, tok laki ni sayang kat dia lah. Dah, tok laki tu tak sayang pun, dia meluat. Saja dia nak dera perasaan kawan ni, kawan tu tak suka dia. Yang dia ni duk perasan, yang laki benci ke dia. Tapi saja dia rojok, untuk apa? Supaya nanti perempuan ni bila tengok laki tu tak lepaskan dia, walaupun dah rojok tapi tak lepas dia, lepas tu buat naya lagi, hari tu buat naya dah, lepas tu rojok, kawan ni terima, yang member ni rojok nak buat naya kat dia, dia tak tahu. Dah 5-6 bulan rojok baru tahu bahawa tok laki ni memang nak naya dia. Maka si laki ni tujuan dia rojok buat apa? Dia hendakkan khuluq. Dia main hukum satu lagi, khuluq. Apa dia khuluq? Tebus talak. Dia nak apa? Pulus. Ni jahat jantan ni. Tebus talak, khuluq milik mutlak isteri. Khuluq berlaku apabila isteri meminta kepada hakim untuk tebus talak. Contoh, suami sakit. Maaf sebut, suami tidak berupaya di sudut nafkah batin. Contoh, suami memang bini ni tak boleh pi lah. Nyayanya, jahatnya. Maka hakim membenarkan khuluq. Ingat, cerai milik suami, khuluq milik isteri. Dia panggil tebus talak, di mana isteri akan membayar kepada suami. Dia bayar apa? Dia pulangkan balik mas kahwin dia, atau dengan sejumlah bayaran yang ditentukan hakim. Mana datang zalim tu? Balik ayat tadi 231 Al-Baqarah. Mana datang zalim tu? Yang Allah kata, wa may yaf'al dhalika faqad zalama nafsah. Siapa yang buat begitu, dia telah zalim atas diri dia. Dia berdosa. Tok laki itu berdosa. Mana datang zalimnya? Iaitu bila dia rojak untuk mendesak dalam bentuk desakan secara apa kita kata, secara haluslah. Supaya bini itu khuluq. Bila khuluq dia dapat fulus, tu jahat punya tok laki. Itu yang Allah kata zalama nafsah, dia telah zalim atas diri dia. Jaga. Itu jangan buat lagu tu tok laki weh. Allah marah. Allah marah. Dirara lita'tadu. Dia rojak tu nak bagi jahat, nak buat jahat supaya bini dia pressure, yang bini dia ingat tok laki sayang. Dah, dia buat nyayang lah. Akhirnya bini tak tahan,
berlakulah khuluk, tebus talak, maka bini boleh bayar duit, sama ada pulangkan mahar mas kahwin ataupun dengan sejumlah bayaran. Si jantan puaka ni, dia nak hatu, dia nak duit tu. Yang tu Allah kata jahat. Jangan buat lagu tu. Wa may yaf'al dhalika faqad zalama nafsah wa la tattakhidhu ayatillahi huzwa. Hampa jangan main-main dengan ayat aku, kata Allah. Tu jaga, tu juga zalim. Banyak ni berlaku dalam rumah tangga. Allah letak hukum. Tu Allah sebut di awal ayat 231 tu, Allah letak hukum dua je. Sama ada fa'amsikuhun nabi ma'ruf, hang rojok cara elok ma'ruf, au sarrihuhun nabi ma'ruf, atau hang lepah dia cara baik. Hang jangan buat nyaya kat orang. Hang jangan buat nyaya orang. Marah Allah. Itu juga masuk dalam zalim, berdosa. Itu dalam rumah tangga tu. Allahu Akbar. Allah letak hukum-hukum dia untuk kita. Ayat khuluk mana? Ayat boleh tebus talak mana? 229 Al-Baqarah. Tiga ayat tu straight. 229 khuluk. 230 istilah cik Melayu tadi, Cina buta. Bukan Cina buta. Kita ubah sikit. Hindu buta. Tak ada di istilah tu. 230 han tak boleh kahwin dah, melainkan tok laki tu ceraikan bekas bini ha, baru han boleh kahwin balik dengan dia setelah habis iddah. Itulah ba'in kubrah, berat. Bab tu jaga mulut wahai suami, jangan duk buat lebih kurang dengan bini kita. Dan 231 itulah perintah Allah, jangan buat zalim, jangan rojok untuk buat jahat dekat bini. Sebab dia ada keinginan mahukan tebus talak. Tebus talak itu nama dia khuluk. Dan khuluk itu milik isteri, bukan milik suami. Maka isteri tension, tak tahan, dia boleh bayar duit, hakim melepaskan perkahwinan. Allahu Akbar. Jahat laki macam tu. Allah kata itu perbuatan zalim, tak elok. Allahu Akbar. Dan termasuk dalam kezaliman itu juga, zalim dengan tidak berhukum dengan hukum-hukum Allah. Mana ayat? Saya ambil ujunglah, penutup. Penutup 47 Al-Ma'idah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka zalimlah dia. Itu dia. Banyaklah kalau kita nak sembang bab zalim. Satu yang nak pesan, Allah punya tempelak, Allah punya marah. Tuan-tuan baca ayat terakhir 227 penutup ayat terakhir, ayat 227 surah Asy-Syu'ara, last sekali ayatlah, hujung dia, pangkal dia, illallazina amanu wa amilus solihati wantasaru. Itu hujung, itu pangkal. Saya nak ambil ayat ujung dia, penutup. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبِي يَنْقَلِبُونَ. Allahu Akbar. Halusnya warning daripada Allah. Allah kata, وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا. Nanti tahulah orang buat zalim ni. Ayyamun qalbi yang qalibun, di mana tempat kembali dia, dia tahulah nanti. Ya Allah marah. Macam apa tahulah, hampa duk buat nyaya kat orang, hampa duk buat zalim kat orang. Aku nak beritahu, kata Allah, ayyamun qalbi yang qalibun, nanti dia tahulah, depa tahulah depa punya duduk besok di mana, kalau tak neraka, nauzubillah. Baik, itu sedikit yang sempat saya ingat tentang kezaliman. Banyaklah lagi dalam Quran
cerita zalim. Baik, sambung. Juga melarang, Kerana kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat. Ingat ya, kezaliman itu menggelapkan kita pada hari kiamat. Ingat, kita nak cahaya di bumi mahsyar kan? Kita nak satu bentuk cahaya bila kita berada di bumi mahsyar. Tidakkah Abu Bakrin pernah menyebut di dalam kitab Al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad karangan Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Asqalani, di mana Abu Bakrin pernah menyebut sesungguhnya titian sirat itu gelap, maka cahayanya ialah la ilaha illallah, la ilaha illallah, itulah cahaya dia. Tolong banyakkan zikir la ilaha illallah, itu adalah cahaya untuk meniti titian sirat. Siapa kata? Abu Bakr. Dan tuan baca dalam surah At-Tahrim ayat 10, 6, 7, 8, 9, 10, 8, ayat 8. Baca ayat 8 surah At-Tahrim. Pangkal, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tu pangkal. Tengok tengah-tengah ada doa. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Allah Allah. Doa orang-orang yang beriman, dia punya takut. Orang beriman doa apa? Rabbana wahai Tuhan kami, atmim lana nurana waghfir lana. Di tengah-tengah ayat 8 surah At-Tahr. Orang beriman berdoa, wahai Tuhan kami, atmim. Biasa dengar kalimah tamam. Tamam apa? Sempurna. Atmim, terlalu sempurna. Dalam kaedah Arab, dia panggil isim tafdil. Atmim, maknanya dalam bahasa Arab, ada tak selepas atmim, atmam? Tak ada dah. Itulah paling sempurna. Tamam, atmim. Kabir, akbar. Saghir, asghar. Ha, begitu. Kamal, akmal. Ha, dia jadi isim tafdil. Allah kata, Rabbana atmim. Atmim, tamam, sempurna. Makna, wahai Tuhan kami, tolong bagi habis-habis sempurna. Apa dia? Atmim lana nurana, cahaya kami. Kami nak berada di bumi mahsyar. Ya Allah, tolong sempurnakan cahaya kami. Kami nak meniti titian sirat. Ya Allah, tolong sempurnakan cahaya kami. Atmim lana nurana waghfir lana, ampunlah kami. Itulah pentingnya beramal, tuan-tuan. Itulah pentingnya kita beramal soleh. Yang Allah bagi kita peluang di dunia ni. Selagi bernyawa, selagi boleh berjalan, selagi boleh melihat bulan matahari, buatlah kebaikan. Sekarang kita tak nampak. Tunggulah berpisah roh dengan tubuh. Waktu tu lah baru kita tahu dua rakaat ba'diyah qabliyah nilai dia lebih tinggi dari emas dan segala isinya. Baru kita nampak bila roh dah berpisah, bila roh dah berduduk di alam barzah bertemu dengan roh-roh yang lain. Jumpalah ayah dia, jumpalah mak dia, jumpalah adik-beradik dia. Roh ada kampung dia. Kata Imam As-Suyuti, dalam kubur tu tulang jasad.
Enggak tulang eh. Ruh ada kampung dia. Kita main ziarah, ruh tahu. Kita bagi salam, dia jawab salam, ruh tahu. Tok laki dia main ziarah, ruh tengok, dia tahu. Bila dia isap okok, tok laki dia kata, tak berhenti lagi orang tua ni. Dan tu ruh tabaklah aku tambah. Tapi ruh tahu. Ha. Kita ziarah kubur mak ayah. Mak ayah tahu tak kita mai? Tahu. Allahu Akbar. Dia ada kampung dia. Kalau orang beriman, soleh-solehah, dia duduklah kampung dia tu. Nah, dia ada grup dia. Ruh orang baik. Buat apa? Wallahu alam. Yang tu kita tak tahu. Tapi ada kampung ruh. Hak jahat, duduklah geng jahat dia. Hak baik, duduklah roh baik. Allah, mudah-mudahan kita berkumpul di situ. Itu kan doa Nabi Yusuf. Kan Nabi Yusuf doa. Wa alhiqni bis-salihin. Antara doa Nabi Yusuf di penghujung ayat 101 surah Yusuf, Nabi Yusuf minta wa alhiqni bis-salihin. Ya Allah, nanti lepas aku mati, hubungkan aku dengan orang-orang soleh. Maknanya, roh aku duduk kampung orang soleh. Tu Nabi Yusuf, confirm dah. Tapi Allah nak ajar kita, melalui lisan para rasul, bahawa pentingnya cerita selepas mati. Cukup penting. Cerita lepas mati. Maka sebelum mati, inilah kita. Buatlah baik. Buatlah amal-amal soleh. Dan itulah yang akan menjadi cahaya. Sembahyang kita jadi cahaya. Kuliah tuan-tuan malam ni jadi cahaya. Dengan cahaya itulah kita minta pada Allah. Atmim lana nurana wa ghafir lana ya Allah. Sempurnakanlah cahaya kami. Sebab kata Abu Bakrin, akhirat itu gelap. Titian sirat itu gelap, takut kita. Maka dengan cahaya itulah kita selamat di negeri akhirat. Maka bila selamat di mahsyar, mana tempat kita? Syurgalah. Itulah tempat yang kita tuju. Allah, Allah, ya Allah, ya Tuhan. Allahu Akbar. Itu kezaliman, jangan duk buat lebih kurang. Dia kegelapan pada hari kiamat. Sambung sikit. Juga melarang berbuat zalim kepada orang-orang yang beriman. Seperti dalam hadis qudusi, Allah berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, maka sesungguhnya aku telah menyatakan perang kepadanya. Hadis riwayat Ahmad. Terutama jangan kita buat nyayo kepada para ulama, umpama contoh. Saya takut sungguh. Kan kerana faham politik. Saya sebut dah. Oleh kerana Malaysia ni negara demokrasi. Dan itulah sistem yang kita ada. Westminster, raja berperlembagaan. 5 tahun sekali pilihan raya. Rakyat berhak memilih pemimpin. Demokrasi dalam bahasa Greek maknanya pilihan rakyat. Rakyat memilih, demokrasi. Maka bila nak pilih tu, nak pilih kena ada pemimpin, kena ada parti dia. Tambah Malaysia ni parti punyalah banyak. Dulu adalah parti tapuai lah, tak ada dah. Kan zaman kita kecil-kecil dulu ada parti tapuai lah, tak ada. Kan those days kan kita lahir tahun 50-an, 60-an. Kan kecil-kecil dulu ada orang buat parti tapuai rumah kita. Demai belungguk ramai-ramai jual tapuai. Parti tapuai lah tu. Ha, parti tapuai zaman kita dulu ada. Lah tak ada lah, budak-budak lah tak tahu. Depa tahu isap vape ya. Mana dia tahu parti tapuai, isap vape ya, umur 12 tahun isap vape lah. Jumpa aku cekik mampus tu lah. Isap vape dah umur 12 pun. Allahu Akbar wal'ayazabillah. Tuan-tuan, oleh kerana hak tu di Malaysia, tak apalah, faham lah nak pi parti mana. Tuhan jawablah dengan Allah. Cuma hak kita kesal kadang-kadang kerana politik. Ulama difitnah.
ulama dikutuk, dimaki. Allah ba'dah. Siapa musuhi wali aku, aku isytihar perang atas dia. Jangan main-main perang dengan Allah. Dalam Quran Allah declare, ada satu dosa, siapa buat dosa ni, dia perang dengan Allah dan Rasul. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulihi. Al-ayah hujung juzuk 3 Al-Baqarah, nak habis juzuk 3 ayat 260 lebih. Apa kata Allah? Ayat 270 lebih. Apa kata Allah? Wahai orang-orang beriman. Ayat 270 lebih. 70 berapa? 78, 79, gitulah. Allah Ta'ala sebut, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. Jangan makan riba. Dah kamu tahu riba tu haram. Jangan makan lagi. Fa illam taf'alu. Barang siapa yang tidak berhenti makan riba, setelah dia tahu riba tu haram. Fa'dhanu biharbin minallahi wa rasuli. Ketahuilah, Dia telah berperang dengan Allah dan Rasulnya. Tuan-tuan, makan riba, interest, bunga apa semua ni, buah dalam perut, makan, dia sedang berperang dengan Allah dan Rasul. Boleh menang ke perang dengan Allah? Allah kata fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Dosa dia tu macam perang dengan Allah. Tu kata riba masuk dalam 7 dosa besar. Na'udzubillah. Ayat sebelumnya 275, allazina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Itu 275 Al-Baqarah. Nanti dia berdiri padang mahsyar macam orang gila, kata Allah. Siapa makan riba, bangun padang mahsyar macam orang gila, terhuyung-hayang, menjerit, melolong. Itu pemakan riba. Wal'ayazabillah. Jangan perang dengan Allah, takkan menang. Termasuk perang dengan Allah ialah mereka yang memusuhi wali aku, memusuhi ulama aku. Hang tak suka, hang tak mundi, hang punya pasal. Tapi hang kata, hang kutuk, hang fitnah, hang jaga. Hang jaga. Hang tak suka, hang punya pasal. Hang nak pangkah siapa, hang punya pasal. Hang jawab dengan Allah. Jari hang cakap. Dua hari tak hilang ni. Ada yang putih jari. Ada 19 November malam tengok jari putih. Ay awal sangat. Takkan awal hang kikih. Kita saya habis kikih pun dua hari tinggal kenangan sampai mati. Malam dok tengok air cerah elok. Tengok dahi hitam macam mata ular sawah. Mai tanya mengundi tak? Tak, tak syari'i. Nabi tak ajak pun. Semua nak kena penerajang punya cerita. Dahi hitam ni. Jari putih mulus. Tak pi mengundi, habak tak pi mengundi. Mak pilih pemimpin buat bodoh. Allah. Nak huraikan mesyuarat Abu Bakrin di Saqifah Bani Sa'idah dengan meninggalkan jasad Nabi yang mulia. Isnin pagi Nabi wafat, Selasa, Rabu petang baru mandi jasad Nabi. Nabi masuk alam barzah Rabu malam Khamis.
Dua hari setengah sahabat meeting pilih Abu Bakrin, pilih pemimpin di Saqifah Bani Sa'idah di Madinah yang tuan-tuan boleh ziarah tapak dia sampai lah dua ada. Sebelah kanan arah kiblat Masjidin Nabawi berdekatan Hotel Taibah. Sampai tahap tu kata ad-doktor almarhum ad-doktor Said Hawa dalam kitabnya Al-Islam. Ad-doktor Said Hawa, rakan seusrah Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang di Mesir. Almarhum ad-doktor Said Hawa di dalam kitabnya Al-Islam menyebut, apabila para sahabat meninggalkan jasad Nabi yang mulia Isnin, Selasa, Rabu petang baru mandi, dua hari setengah pergi meeting di Saqifah Bani Sa'idah, itulah tandanya, kata almarhum ad-doktor Said Hawa, sahabat mengajar kita memilih pemimpin lebih besar dari jasad Nabi yang mulia. Mai kita relax, bersih dahi hitam, baca kitab fadilat kemain lagi, fadilat sedekah, fadilat solat kemain kemah lagi, mai mengundi tak syar'i. Tarik gigi apa baru tahu. Betul biar bila siapa pimpin serupa je ustaz. Orang yang sama saya perhati, yang jari putih 2018 jari putih, 2022 pun jari putih hatu serupa. Duk hidup lagi tak tahulah 2026 dia ada lagi tak. Geram betul ya. Orang punya fikir nak pilih pemimpin, hang buat bodoh. Tu kita nak pesan, hang tak mau pilih pemimpin, hang tak mau ulama, tu hang punya pasal. Hang jawab dengan Allah. Pian jangan fitnah. Hang jangan kutuk, hang jangan maki, hang jangan kata dia buat tak buat. Jangan. Hang bawa bukti, jangan lu sedap-sedap. Bahaya tuan-tuan. Tambah wali Allah, Allah habaq dah. Siapa yang musuhi wali aku siap. Ulama-ulama yang hebat, mereka adalah wali-wali Allah. Cuma mereka tak istihar je lah. Dan mereka pun tak tahu mereka wali. Yang istihar wali ni kita. Wali nikah. Wali mujbir. Wali akrab, wali yang hampir, wali yang jauh, abad, wali jauh. Ini belajarlah fiqah. Ada wali dekat, ada wali jauh, ada wali mujbir. Itu kita lah ayah. Nak perempuan ni wali bagus punya, zikir 1,000, 2,000 tak main punya, 10,000 sehari selawat ke Nabi. Itu wali. Kita wali World Cup. Saya sebut dah kuliah 2-3 hari lepas, jangan lupa sokong Maghribi. Saya kata, saya apa? Menang lawan Portugal. Dia kata, sokong ustaz tiap-tiap hari. Saya kata, tiap-tiap hari? Usalli fadha Maghribi? Kata, loya buruk betul hang. Saya kata, ada di masjid kawan-kawan loya buruk? Adalah, usalli fadha Maghribi. Hari-hari dia kata. Saya jumpa Fran ni sakit sikit lah. Saya balik Perlis malam tu, sampai rumah 11:30 malam. Tengoklah Sat, buang jubah dulu, tunggu hangat badan tu hilang. Tengoklah Sat, Maghribi Portugal tu, menang 1-0 tu. Saya tengoklah Sat. Sat tak Sat lah sampai habis. Sampai habis 12:45 tu aku tengok. Dah tak boleh tidur balik Perlis. Saya tengok game Portugal lebih hebat daripada game Maghribi. So skor tu saya ingat ialah habuan lah nak menang. Cuma jumpa Fran ni saya ingat sakit. Sebab Fran main cantik. Cuma kita doa lah supaya Maghribi berjaya mengalahkan negara Perancis yang pernah menjajah Maghribi. Perancis tu negara yang pernah jajah Maghribi. Kurang ajak punya Perancis. England berambut dah kalah dengan Perancis kan? 2-1 kalah.
Ah, ini lawan Maghribi, lawan negara jajah yang pernah menjajah dia. Allah, itu kita boleh hak tu lah, wali hak tu lah pun. Mau zikir 1000 kali, demam lalu. Mau tengok bola laju. Hak tu lah kita. Muslimin dan muslimat, kita ulang, tak ndak hang punya pasal. Hang jangan maki ulama, hang jangan fitnah ulama, hang jangan buat cerita yang ulama tak buat, mampu hang. Hang Allah, Allah buat hang kena. Jangan cari pasal. Allah habaq dah. Imam Ahmad ambil hadis ni popular. Siapa memusuhi waliku, aku isytihar perang ke atas dia. Cari pasal. Jangan buat lebih kurang dengan para ulama, wali-wali Allah. Baik. Habiskan. Mereka itu adalah tetangga Allah. Tengok. Allah kata wali-wali dia ni, kata ulama pengarang kitab, wali-wali Allah ni adalah jiran tetangga Allah. Macam kita berjiran lah. Ya, macam mana kita caring our neighbors. Ha, kita take care our neighbors. Kalau hujan, kita tolong angkatkan baju apa semua neighbors kita keluar ke apa. Kita caring. Ada hak jiran yang kita tunaikan. Tambah jiran sebelah rumah saya, dia selalu bagi buah betik. Memang lebih laku caring. Dia ada pokok betik. Duk kerap bagi buah-buahan. Ha, memang kita tolonglah. Memang kita tak kisah punya. Kalau pergi outstation, mana kadang beli juga coklat untuk anak-anak dia. Kita berjiran begitu. Nah, kata pengarang kita, kamu musuh kepada wali aku. Wali aku tu jiran aku, tetangga aku. Oh, jaga. Macam kita berjiran. Baik. Dan mereka adalah orang-orang yang meminta perlindungan Allah. Dan Allah lebih berhak untuk marah kepada tetangganya, yakni Allah membela tetangganya. Berhaklah Allah marah bila tetangganya dibuat lebih kurang. Siapa tetangga dia? Wali-wali dia. Ha, tu dia. Wali-wali Allah. Para ulama yang zuhud, yang kita tengok tu kita tahu dah dia ni tarah wali. Kita tahu. Walaupun dia tak tahu dia wali, tapi kita kadang-kadang taklah kita isytihar depan dia. Cuma orang Melayu lagu tu lah, wali Allah ni kena berjalan atas hayak, ha, baru wali. Ha, dia macam tu orang Melayu. Jalan atas air, kan? Sambil berjalan atas air, sokok. Tu wali apa? Wali sokok. Sambil berjalan atas hayak, sokok. Oi, mana haji? Ha, kita lagu tu lah. Saat lagi dia berjalan, hujan dia tak basah. Kita nak tunggu hal tu. Walaupun kita tak nafikan benda-benda tu Allah boleh izinkan. Boleh Allah izin siapa yang dia kehendaki. Tetapi istilah wali Allah yang sebenar, mereka yang hampir dengan Allah, mereka yang kuat ibadahnya, mereka yang dia sendiri tak tahu dia wali. Tapi orang tengok, orang boleh rasa lain macam dia ni. Ha, begitu. So, jangan kita sakiti orang-orang seperti itu. Baik. Empat. Bulan depan. Sambung. Bulan hadapan. Perkara yang keempat. Muslimin, muslimat. Satu pengumuman kita nak lancar. Malam ni, derma untuk infak. Untuk aktiviti lajnah kebajikan. PAS kawasan Padang Serai. Tak ada rugi ya tuan-tuan bagi. Pukul mautnya 16,260 majoriti. Aku apa eh? Oh, tahniah tuan-tuan. Mereka hantar peta Kedah kan. Biru, bawah merah. Hak merah tu Sungai Petani. Empa jangan gelak ke aku, saya merbuk. Aku bukan Sungai Petani. Empa jangan tuduh aku tak pasal-pasal. Saya merbuk, bukan Sungai Petani. Walaupun alamat rumah Sungai Petani, duduk Bandar Laguna Merbuk, don dia Bukit Selambau. Dia masuk Parlimen Merbuk. So kita merbuk punya geng. Ini dia punya menang. Bawah je lah merah, tinggal buat kenangan lah merah bawah tu. So kita lancar infak malam ni untuk aktiviti. Bukan senang tuan-tuan, kita nak kekalkan kemenangan. PRN coming soon, pilihan raya negeri. Bukan mudah nak mempertahankan. Ini benda susah.
So kita terus bekerja, bekerja memberi penerangan. Sebab ada orang gelabah dah, takut gelombang hijau. Dengan budak pasti pun dia nak bergaduh. Mangkuk betul lah. Budak pasti reti apa? Duk baca doa kunut tu ya bun. Baca doa makan. Kan? Kadang makan dengan ayah, suruh ayah baca. Allahumma hdina fiman hadait. Ayah tu. Doa makan pi doa kunut. Anak pasti itulah baca doa makan. Ha. Belajar ambil wuduk. Cucu saya pasti. Tahulah saya ni. Balik kan suruh tunjuk ambil wuduk. Dia hantam belah kiri dulu. Budak-budak. Janji basah sudah. Itu buah hampa nak bergaduh. Dengan budak pasti buah hampa pening. Kita mesti monitor ini. La ilaha illallah. Dah risau dah gelombang hijau. Hampa buatlah gelombang apa. Hampa tak pun. Gelombang oren. Gelombang apa-apa buatlah. Kita lawanlah sama-sama demokrasi. Apa duk pening-pening? Pasal apa? Apa? Stupid. Very clever betul lah. Itu istilah Pak Mentua saya. Dia kalau marah, hang stupid, very clever. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat sekalian, kita lancar infak tu untuk kita meneruskan program-program kita. Lajnah kebajikan, banyak kerja. Lajnah kebajikan ni tambah musim hujan ni, tuan faham? Banjir, terbakar itu ini kita fahamlah benda-benda macam ni. Tabung ada di belakang insya-Allah, mudah-mudahan diberkati Allah. Nanti kita sambung perkara yang keempat. Tahniah sekali lagi Padang Serai 16260. Mudah-mudahan kekal insya-Allah biizna. Cuma merebuk lebih sikit 20,000. Mbak tak ada lawan lah mabuk. Itu cerita dia. Sekadar itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.